Harry juga dikatakan pernah nampak ada satu lembaga yang mengintai dia daripada tingkap depan pintu rumah. Today is all about Hey guys, it's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni aku nak cerita sebuah kisah seram yang melibatkan sebuah rumah yang dikatakan sangat-sangat berpuaka. Rumah ni sebenarnya telah dibina pada tahun 1860-an lagi. Dan ramai yang tinggal dekat situ selalu bertukar dia punya pemilik. Dikatakan punca utama gangguan dalam rumah tadi adalah disebabkan oleh seorang perempuan ataupun seorang biarawati yang telah ditanam hidup-hidup di dalam dinding rumah tu. So ramailah orang kata yang diorang ni selalu nampak penampakan biarawati yang berkeliaran dekat dalam rumah tadi. So start daripada sinilah rumah tadi tu sering diganggu dengan biarawati dan macam-macam lagi penampakan yang menakutkan, sehingga rumah tadi tu ataupun hantu yang dikatakan muncul dekat rumah tadi tu digelar sebagai The Nun. So without wasting any time, let's get started. Sebuah rumah agam yang dikenali sebagai Borley Rectory telah dibina di sebuah daerah di England pada tahun 1862. Jadi rumah ni memang sangat-sangatlah famous dengan gelaran rumah yang paling berhantu di England. So ramailah geng-geng yang suka memburu hantu ni suka datang dekat rumah tu untuk mencari aktiviti paranormal yang mungkin akan terjadi. Jadi sebenarnya rumah tadi ni adalah milik seorang paderi yang bernama Henry Dawson. Henry telah decide untuk membina sebuah rumah yang berdekatan dengan gereja Borley, iaitu di sebuah tanah yang berkeluasan 4 hektar. Tapi sebenarnya tapak rumah yang Henry nak bina tu dah ada sejarah hitam dia sendiri. Yang mana Henry akan bina sebuah rumah di atas bekas sebuah rumah yang pernah terbakar sebelum ni. Rumah pertama ataupun rumah asal yang pernah dibina dekat tapak tadi tu adalah dibina sekitar tahun 1362, iaitu kira-kira beberapa tahun sebelum tu. Manakala kes kebakaran rumah tadi tu terjadi pada tahun 1841 melibatkan sepasang kekasih. Kebakaran tadi tu digambarkan sebagai satu kebakaran yang sangat dahsyat sehingga merentungkan rumah tu. Kalau mengikut legenda asal, ada seorang biarawati ataupun kita panggil sebagai sister, dan sister ni dia telah bercinta dengan seorang paderi. Dari apa yang aku tahu, sister ni dia tak boleh kahwin kan, sebab diorang dah bersumpah untuk menyerahkan hidup diorang kepada Tuhan ataupun bersumpah untuk mengabdikan hidup diorang kepada Tuhan. Jadi diorang akan lupakan hal-hal yang duniawi. Kalau aku salah, tolong komen dekat bawah, okay? Terutamanya orang-orang yang menganuti agama Kristian. So sister tadi ni dia telah bercinta dengan paderi tu. Maksudnya cinta diorang ni memang terlarang. Diorang ni pernah plan untuk berkahwin dan mempunyai keluarga sendiri, ada anak-anak, dan diorang juga pernah rancang untuk melarikan diri berkahwin dekat bandar lain. Jadi dikatakan setiap malam lah sister ni dia akan berjumpa dengan boyfriend dia tu. Tapi pada satu malam hubungan diorang ni telah terkantui dan diorang ni cubalah untuk lari menyelamatkan diri diorang. Tapi diorang tak berjaya lari dan diorang ni telah ditangkap. Si paderi tadi telah dihukum mati di depan sister tu, manakala sister tu pula ditanam hidup-hidup dekat dalam dinding bangunan rumah tu. Maksud aku rumah pertama yang dibina tu. Jadi diorang korek lubang dalam dinding tu and then diorang masukkan sister tu, lepas tu diorang plaster balik dengan batu bata. And then terjadi pula satu kebakaran yang amat dahsyat sehingga merentungkan rumah yang pertama tadi. Lepas tu Henry ni pula datang, dia bina pula rumah dia dekat atas tanah tapak kebakaran tu. Henry bina rumah dekat situ sebabnya dia nak duduk dengan isteri dan juga anak-anak dia. Dan rumah yang dia bina tu bukan kecil tau. Dikatakan rumah tu memang mempunyai bilik yang banyak, sebabnya Henry ni ada anak yang sangat-sangat ramai, iaitu 14 orang. Setelah rumah milik Henry ni siap, jadi Henry, isteri dan anak-anak dia pun berpindahlah masuk ke rumah tu. Dan dekat sinilah bermulanya benda-benda yang tak best dan benda-benda yang sangat-sangat creepy. Biasanya diorang ni akan dengar bunyi tapak kaki yang misteri mengelilingi rumah diorang. Sedangkan bila diorang check siapa yang berjalan tu, diorang tak jumpa sesiapa pun. Diorang juga pernah ternampak kelibat sister dalam rumah tu, yang mana keadaan dia just sama-sama aje and then dia menghilang. Empat orang anak Henry ni, diorang pernah nampak kelibat sister dekat halaman rumah diorang pada waktu senja dan juga pada waktu malam. Bila diorang cuba dekat dengan kelibat tadi tu, tiba-tiba benda tu hilang macam tu je. Selain tu juga, keluarga Henry juga pernah nampak kereta kuda sedang ditarik oleh kuda. Kereta kuda tu dia akan berlari menghala ke arah rumah diorang. Lepas tu kereta kuda tu akan menghilang bila sampai dekat depan pintu. Dan yang paling creepy tu sebenarnya kuda tadi tu dia tak ada kepala guys. Henry juga dikatakan pernah nampak ada satu lembaga yang mengintai dia daripada tingkap depan
depan pintu rumah. Bukan family dia je yang nampak benda-benda yang menakutkan macam ni. Jiran-jiran dia juga dikatakan pernah nampak kelibat biarawati ataupun kelibat sister berlegar-legar dalam rumah diorang. Pada tahun 1892, Harry telah pun mati dan dia telah menyerahkan rumah tadi kepada anak dia yang bernama Harry. Kemudian pada tahun 1927, Harry ni telah mati dan rumah tadi telah ditinggal oleh sepasang suami isteri iaitu Bidery Smith dan juga isteri dia. Diorang pun tak terlepas tau daripada diganggu oleh benda-benda yang tak masuk akal. Satu hari masa isteri dia tengah kemas sebuah almari, tiba-tiba bini dia ni ternampak ada satu kotak. Yang seramnya dalam kotak tadi tu ada tengkorak manusia. Selama diorang tinggal dekat rumah tu, diorang selalu terdengar bunyi loceng dan juga bunyi suara tapak kaki yang misteri. So, satu hari ni Smith ni telah decide untuk contact Daily Mirror dan dia nak ceritakan tentang kejadian misteri yang terjadi dekat rumah dia. Jadi berita tentang misterinya rumah Smith ni tersebar. So ada seorang ahli paranormal yang bernama Harry Price. Dia telah tertarik untuk datang dekat rumah tu untuk check betul ke rumah ni memang ada benda-benda macam tu. Jadi pada hari yang ditetapkan, dia pun datanglah ke rumah tadi dan bersedia untuk mencari penampakan ataupun aktiviti-aktiviti paranormal. Bila dia datang dekat rumah tu, dikatakan banyak benda-benda aneh terjadi. Antaranya beberapa barang telah pecah seperti tembikar, batu-batu kerikil yang telah dicampakkan oleh sesuatu yang tak tahu mana datang dia, dan muncul beberapa tulisan di tembok. Jadi dikatakan lepas Price ni datang ke rumah tu, dia pun halaulah hantu-hantu tadi, and then Smith dengan isteri dia pun dapatlah hidup tenang kejap lah. Tapi tak lama lepas tu, dikatakan gangguan yang datang tu semakin ekstrim sehingga memaksa diorang ni telah berpindah keluar daripada rumah tadi. Setahun lepas tu, Foister dan juga isteri serta dengan seorang anak perempuan dia telah berpindah masuk ke rumah tadi. Maksudnya rumah yang sebesar tu, diorang just tinggal 3 orang je. Foister ni cerita sejak diorang pindah masuk ke dalam rumah tu, pelbagai benda-benda yang mistis, benda-benda yang creepy telah terjadi. Macam biasalah, diorang ni memang akan selalu dengar bunyi tapak kaki, bunyi loceng yang tak tahu datang daripada mana, dan juga batu-batu kerikil yang telah dilemparkan oleh sesuatu. Anak diorang juga pernah diserang oleh sesuatu yang diorang tak nampak apa benda. Dan pernah juga anak perempuan dia ni terkurung ataupun terkunci dekat dalam bilik sendiri, sedangkan tak ada siapa pun yang kunci anak dia dekat situ, dan diorang tak tahu siapa yang kunci anak perempuan diorang. Isteri dia juga pernah tercampak tiba-tiba daripada katil, seolah-olah macam ada benda sesuatu mempunyai tenaga yang besar tolak bini dia jatuh daripada katil. Jadi Foister ni pun disalah untuk buat upacara menghalau hantu. Even 2 kali dia buat upacara untuk menghalau hantu ni, tapi still juga gagal. Sebabnya dikatakan masa dia tengah duk buat upacara membaca mantra apa semua tu, dia telah dibaling dengan batu kerikil yang agak besar. So benda tu telah melukakan badan dia dan memang sakit lah kena baling batu kan. Jadi dia pun terpaksa stop buat upacara tadi. And then tak lama lepas tu, Foister dan juga isteri telah pun berpindah keluar daripada rumah tadi. Lepas Foister keluar daripada rumah tadi, Harry Price iaitu ahli paranormal tadi tu, dia telah mengambil keputusan untuk sewa rumah tu selama setahun. Sebenarnya Price tadi tu, dia sewa rumah tu bukan sebab dia nak duduk dekat situ, tapi sebabnya dia nak investigate aktiviti-aktiviti paranormal yang terjadi dalam rumah tu. Jadi dia minta seramai 48 orang student untuk menghabiskan masa minggu diorang dekat rumah tu. So maksudnya hujung minggu korang pergilah lepak-lepak, berliburan, pergi have fun dekat rumah yang dia sewa tu. Dan diorang ni diminta oleh Price untuk melaporkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi dekat rumah tu. So in case kalau ada benda gangguan-gangguan pelik dekat rumah tu, diorang kena cerita dekat Price. Lepas tu ada seorang student yang bernama Alan, dia ni telah membuat satu game yang mana game tu dia cuba untuk menyeru roh tu untuk berkomunikasi. Semasa dia tengah menyeru roh-roh tadi supaya dia dapat berkomunikasi, dan akhirnya Helen ni dia berjaya berkomunikasi dengan 2 roh yang pernah tinggal dekat rumah tu sebelum ni. Salah satu roh yang bernama Mary, dan Mary tu kata dia ni adalah seorang sister yang masih muda. Katanya Mary ni berasal daripada Perancis dan dia telah berhijrah ke England sebab dia nak kahwin dengan seorang lelaki. Dan lelaki tadi tu sebenarnya adalah pemilik kepada rumah Borley tu pada abad ke-19. Tapi dikatakan Mary ni telah dibunuh oleh suami dia tadi tu selepas dia ni bertengkar besar, dan mayat dia telah dikuburkan dekat bilik bawah tanah rumah tu. And then muncul beberapa tulisan pada dinding yang mana tulisan tadi tu telah meminta tolong. Kedua ni pula dikatakan adalah orang yang ketiga tinggal dekat rumah Borley tu. Roh tadi tu dia bernama Captain W.H. Gregson, dan dia cerita semasa 11 bulan dia tinggal dekat rumah tu, barulah terjadinya kebakaran tadi. Dia kata dia tak sengaja telah menumpahkan minyak lampu dekat lorong rumah tu, and then api telah marak dengan sangat cepat sehingga menyebabkan rumah tadi tu terbakar hangus. Jadi bila Price dia dapat info macam ni, jadi dia pun datanglah dekat rumah tu, and then dia turun dekat bilik bawah tanah dan dia korek lubang dekat bilik bawah tanah tu. Dan dikatakan dia telah jumpa tulang rangka manusia yang dipercayai seorang perempuan.
Lepas tu tulang tadi tu telah dikumpulkan dan kemudian telah ditanam di halaman gereja listed. Tapi ada juga yang menyangka statement yang diberi oleh Price, diorang kata tulang tu bukan tulang manusia pun tapi adalah tulang babi. Jadi selepas Price ni mati pada tahun 1948, ada seorang reporter daripada Daily Mirror tadi bernama Charles, dia kata kes-kes seram yang terjadi dekat rumah tu adalah rekaan semata-mata. So benda yang terjadi dekat sana tu memang fake. Dia percaya Price tadi sengaja mereka-reka cerita untuk meyakinkan memang rumah tu memang sangat-sangat berhantu dekat England. Mungkin Price ni dia create benda-benda macam tu sebabnya mungkin dia nak perhatian ataupun dia nak mempopularkan diri dia lagi. Okay guys, aku nak tanya pada korang, adakah korang memang betul-betul percaya yang rumah tadi tu sememangnya berpuaka, berhantu dan banyak kejadian-kejadian seram yang terjadi dekat sana, ataupun korang lebih percaya yang Price tu memang cuba create situasi yang menakutkan dan cuba membesar-besarkan kisah seram tentang rumah tadi sedangkan rumah tu tak pun berhantu? Cuba korang komen di bawah apa pendapat korang. And yeah, that's it for today dan aku harap korang suka dengan video aku. Pada korang yang belum lagi subscribe channel ni, jangan lupa untuk subscribe di bawah, turn on notification dan jangan lupa juga untuk follow aku di Twitter dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi pada video yang akan datang.